Halo semua, di video kali ini saya akan masak nila pedas manis. Bahan yang dibutuhkan 2 ekor nila, 3 ruas jahe, 1 batang daun bawang, secukupnya air, 7 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 1 buah cabai merah, 3 sendok makan kecap, 1 sendok teh merica, secukupnya gula merah, 1/2 sendok teh garam, 2 batang daun seledri, dan minyak untuk menumis. Langkah pertama, haluskan merica, garam, bawang putih, dan jahe. Iris tipis-tipis daun bawang. Potong memanjang cabai merah. Potong kecil-kecil cabai rawit.
Sekarang saatnya memasak. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Tumis bumbu halus. Masukkan irisan cabai dan daun bawang. Masukkan ikan nila. Masukkan air. Masukkan gula merah. Masukkan kecap manis. Tutup wajan sambil menunggu airnya mendidih.
Ini dia, nila pedas manisnya sudah jadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.